Jom sama-sama kita saksikan bagaimana nak tunaikan praktikal tawaf dalam Minecraft Haji Umrah. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jaga Definisi tawaf adalah bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali keliling bermula dari penjuru Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad juga. Jenis-jenis tawaf adalah tawaf ifadah yang dinamakan tawaf rukun. Yang kedua, tawaf kudum, iaitu setiap kali bila kita sampai ke Mekah, kita mengucapkan selamat datang kepada bumi Mekah dengan menunaikan tawaf selamat datang. Seterusnya, tawaf wida', apabila kita bergerak untuk meninggalkan bumi Mekah, kita menunaikan tawaf wida' sebagai ucapan selamat tinggal. Dan akhir sekali adalah tawaf sunat, apabila kita ada mempunyai masa lapang ataupun kita ingin menambahkan pahala, kita boleh menunaikan tawaf sunat pada bila-bila masa. Berikut adalah syarat tawaf. Yang pertama, suci daripada hadas pada badan, pakaian dan tempat tawaf. Menutup aurat. Kita bermula dari penjuru Hajar Aswad dan berniat tawaf. Baitullah berada di sebelah kiri dan kita bergerak berjalan ke hadapan. Okey. Apabila kita mengelilingi Kaabah tu, kita kena bertujuan untuk bertawaf, bukan tujuan selain tawaf. 7 kali pusingan, mesti 7 kali, tidak kurang ataupun tidak lebih. Dan tawaf ini mestilah dilakukan di kawasan Masjidil Haram. Sunat tawaf dilakukan secara berjalan kaki bagi mereka yang berkemampuan dan sihat. Kita perlulah beritibak. Itibak ni maksud dia nampak ketiak ketika memakai ihram. Berlari-lari anak bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Membaca zikir dan doa. Berturut-turut 7 kali pusingan tanpa henti. Tawaf dengan khusyuk. Dan akhir sekali, bila kita selesai menunaikan tawaf, kita solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim.